Gubernur Jawa Tengah akan menerapkan program baru guna mencegah meningkatnya kasus COVID di Jateng, yakni Jawa Tengah di rumah saja. Program Jateng di rumah saja digagas menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM jilid 1 tidak berdampak baik pada penurunan kasus COVID-19. Program ini akan dijalankan setiap weekend, yakni Sabtu dan Minggu. Untuk mensukseskan program Jawa Tengah di rumah saja, Gubernur Jawa Tengah meminta Sekretaris Daerah Jawa Tengah berkoordinasi dengan semua sekda kabupaten kota untuk mensosialisasikan program tersebut. Program Jateng di rumah saja akan melibatkan dari berbagai unsur tokoh, yakni camat, kepala desa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh ini nantinya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program Jateng di rumah saja. Kita akan buat gerakan Jateng di rumah saja. Kita akan siapkan, syukur-syukur kalau bisa di weekend ini kita akan di rumah saja semuanya. Jadi saya ingin melihat kira-kira bisa nggak ya Jawa Tengah sepi. Pada 2 hari saja kita menjaga diri, sehingga yang ada di jalan adalah mereka-mereka sedang bertugas untuk memonitor kondisi yang ada di lapangan. Kalau Jateng di rumah saja itu konsepnya seperti apa Pak nanti? Iya, ya di rumah saja. Jadi kita coba kita nahan diri. 2 hari saja, mungkin apa tidak? Ya, inilah yang kita siapkan. Nanti Pak Sekda akan bicara dengan seluruh sekda yang ada di kabupaten kota, kita siapkan, kita sosialisasikan kepada masyarakat, yuk kita menahan diri. Dengan menahan diri, betul-betul kita tidak bergerak kemanapun, kita bisa siap-siap dulu di rumah, ya. Anggap aja seperti kita camping begitu di rumah, terus tidak keluar, kira-kira kita bisa mencegah nggak ya? Potensi terjadinya kerumunan pasti tidak akan terjadi. Terus kemudian aktivitas-aktivitas keramaian pasti tidak akan terjadi. Nah dengan cara itu kita akan stop. Nah, kalau itu nanti bisa kita lakukan, kita akan ukur. Kira-kira kemudian apakah kondisi ini cukup bisa efektif. Kalau kita melakukan tindakan itu dalam jangka panjang, kita sudah menghitung pasti tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Pak, yang jatuh di rumah jatuh itu biar rumahnya sudah keluar-keluar, apakah mungkin sudah pura dijaga aparat keamanan? Ya, nanti teknisnya ada banyak sekali. Tadi ada usulan pelibatan camat, pelibatan kades, pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, agar mereka bisa menjaga itu. Ya. Isinya nanti diperketat lagi, diperluas ya, lagi? Ya, tinggal ditutupi saja kan. Oh. Ayo, Bapak Ibu. Jadi kita tidak sedang menakut-nakuti sebenarnya, membangun kesadaran saja. Beda pendekatannya. Kalau kita nakut-nakuti, awas ya, jangan keluar, itu nakut-nakuti. Tapi Bapak Ibu yang meninggal sudah banyak, nakes sudah yang meninggal sudah banyak, toko-toko sudah banyak, rumah sakit juga sekarang mulai penuh. Apakah kita tidak bisa membangun kesadaran itu sebenarnya?